unboxing dan sekalian mau coba bikin 99 hitungan menit. Nggak tinggal kita unboxing pancinya. Apa ya ini namanya ya? Panci. Iya. Mini pen. Kita unboxing dulu. Ini satu toko ya, kita beli satu toko. Persiapan bulan Ramadan anak kos seperti inilah yang biasanya cuman beli. Jadi ada solasian. Penting dulu. Coba kita lihat mana. Wow. Wow. Ada ini ada biasa apanya ini namanya? Lihat deh. Lucu banget. Lucu banget, guys. Ini tutupnya. Terus ini ada ininya. Dan ini warnanya kita pilih warna coklat. Ya ampun, lucu banget. Lucu banget kan, guys? Simple dan ini juga kecil banget. Kita coba masukin ke listrik. Jadi kita ini unboxing dan sekalian mau coba bikin ramen. Abis beli ini. Kita sekalian coba buat testimoninya. Pertama bikin ini dulu. Kita coba rebus air dulu ya buat tes nyala apa tidak ini. Namanya apa sih ini? Electric mini pan. Coba nyala. Pakai kabel konektor coba nyala. Kok nyala? Apa nyalanya? Seperti itu. Oh ini. Jadi ini tuh ada tombol nyalanya kecil atau besar gitu nggak sih? Ya. Ini kalau ini kecil, ini besar, ini kecil. Susah. Asli ini anget banget. Tuh ini mati. Masih anget tau ini. Ini gimana? Nah yang sebelah sananya. Tuh. Cuman kalau ini kayak kedip-kedip gini ternyata. Tapi ya lumayan lah. Ini harganya itu 100 ya? 99. 99.000. Dan yang kompor tadi itu yang kecil juga sama 99.000. Ternyata ini masih hangat banget. Kompor yang tadi yang kecil itu ternyata setelah di pasangin ke listrik itu masih panas loh, guys. Padahal cuman sebentar ya, semoga aja itu bertahan lama. Nih, ini masih panas. Panas, iya bener. Ini kok kayak enggak rata gitu berdirinya. Udah kayak emang kayak gini. Udah kayak gitu. Hitungan menit, enggak nyampe berapa menit ya? Paling 1-2 menit lah. Ini ternyata udah mendidih. Coba dibuka tuh. Aduh, udah langsung mendidih dong. Cepet juga ini. Recommended lah, lumayan. Dengan harga segitu.